Indonesia tetap jaya dan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mang Dadang. Akang Teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya. Amin. Hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2023, saya berada di Kecamatan Sukalarang. Wow, luar biasa. Setelah tadi pagi mengikuti apel 17-an, dilakukan sekarang ada pawai. Wah, pawai dari desa Cimangkok sampai dengan desa Sukalarang. Subhanallah. Wow, luar biasa. Masyarakat antusias. Demikian pula anak-anak, orang tua, semuanya bebas. Merdeka! Akang Teteh, terima kasih atas supportnya selama ini dari A sampai Z. Dan izinkan gambar ini saya percepat. Sayang kalau dibuang ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas pada saat itu saya pun membacakan puisi dan ada yang merekamnya walaupun terpotong-potong. Sayang kalau saya buang. Mohon maaf. Dan inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun, sampurasun. Akhirnya untaian bunga yang bergerak layu di kuburan rekah kembali di dalam kalbu. Semoga terhunjam akarnya, walau jiwa bangsa kami telah membatu. Semoga setia kami menyirami dengan darah kalau kembali perlu. 78 tahun sudah Indonesia merdeka. Tadabur kemerdekaan Nusantara. Semoga Indonesia tetap jaya dan bersatu. Hidup di bumi Nusantara, subur, makmur, kaya raya. Tuhan menciptakan alam dengan penuh kesempurnaan. Lihatlah tinggi di angkasa dan jauh di dalam bumi. Semua punya arti bagi kehidupan. Alam bukan musuh yang mengerikan, tetapi alam adalah sahabat kita yang mendambakan kedamaian para penghuninya. Waspada, bencana alam bisa mematikan. Gempa bumi, banjir, longsor telah luluh lantakan, memporak-porandakan tanah leluhur bumi pertiwi. Menerkam, menerjang, mencabik-cabik, merobek, menelan saudara-saudaraku. Saudaraku yang terkubur lumpur, terseret banjir, terdorong longsor, terjepit bebatuan, terpanggang pepohonan, terbakar, tenggelam, tak bernyawa. Jerit tangis pilu yang menyayat mengiringi urugan tanah, menutup liang lahat pembaringan akhir menghadap Yang Esa. Aku yang tersisa yakin ini adalah ujian Tuhan
adalah titik awal kebangkitan menuju hari esok penuh harapan. Kiwari di dia, di Sukalarang, di suku Gunung Gede Pangrango, Sirung Mimiti Renung, di Jampe, di Singlar, Gunonoman Makalangan. Hindarkan dan stop tawuran. Insya Allah kita bertemu lagi di lain suasana, lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.